Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Lama tidak mendengar perkabaran daripada artis kelahiran Akademi Fantasia musim ke-7, iaitu Hafiz Suib. Tiba-tiba hilang ketika namanya gemilang di puncak menjadi tanda tanya dalam kalangan peminat. Apa punca Hafiz menyepi dari bidang seni suara? Benarkah penyanyi berusia 33 tahun itu sudah mula kehilangan pengaruh? Mengakui namanya agak tenggelam dalam lambakan penyanyi baru, Hafiz berkata, menyepi dari bidang nyanyian bukanlah pilihannya. Sebaliknya, dia yang pernah masyhur dengan lagu Bahagiamu Deritaku menjelaskan, sepanjang 3 tahun menghilang, dia melalui jalan yang sukar dalam mencari ilham untuk menulis lagu. Dalam nada yang sebak dan lulu, Hafiz mendedahkan bagaimana fasa itu tambah memeritkan apabila beberapa kali lagu yang digubahnya tidak diterima untuk dipasarkan. Apabila saya bagi lagu saya kepada syarikat rekaman, sesetengah pihak mengatakan lagu itu bukan untuk pendengar-pendengar zaman sekarang. Saya tidak tahu apa penyelesaiannya. Namun saya percaya semua yang berlaku bergantung pada rezeki. Ada masa kita berada di bawah dan ada masa kita berada di atas, kata Hafiz. Ketika industri hiburan dibanjiri dengan bintang-bintang baru yang digelar sebagai budak baru Knock Up, BBNU, Hafiz tidak pula gelisah atau berkecil hati hanya kerana golongan itu mengambil alih kedudukannya dan sebilangan rakan-rakannya. Akan tetapi, sebagai seorang yang berpikiran positif, Hafiz yang juga bapa kepada Muhammad Riyad dan Alkaf berkata, fenomena BBNU merupakan suatu yang positif untuk perkembangan industri musik. Untuk menaikkan nama memang senang, tetapi untuk kekal berada di atas adalah sesuatu yang mencabar, dan itu merupakan cabaran besar di dalam industri hiburan pada hari ini, katanya.